Kejadian yang pencurian kotak amal masjid gimana sih kok awalnya? Awalnya tahu saya lagi mau benain duitnya itu. Kemudian saya mau benain, dia juga nggak tahu kalau ada saya di depannya pas. Bisa teriakin. Teriakin dia kaget. Terus ada Pak Marwan yang bantuin untuk itu megang dia. Awalnya ada mencurigakan nggak sih dari gerak gerik pelaku? Nggak, emang dari itu nggak sering. Oh, udah sering. Ibaratnya udah sering hilang. Udah kali seminggu dua kali itu ada yang hilang. Oh, berarti emang di sini udah sering hilang juga ya, Pak? Ibaratnya minggu-minggu itu udah sering hilang. Oh, minggu-minggu itu udah sering hilang. Pokoknya seminggu dua kali itu ada yang nggak ada. Makanya bapak ditugasin suruh benahin duit itu sesering mungkin ya. Nah itu akhirnya pas sudah ketangkep gimana Pak? Ketangkep ya cuman ini minta maaf lah, cuman ya nggak bisa kita apa-apain ya. Ada yang sini suruh ngelepasin. Oh gitu, ada beberapa orang yang suruh ngelepasin aja gitu Bang. Ya, tapi sempat di diramein juga sama warga ya, ya Bang ya? Ya warga rame sih ya. Pak Suwarno, itu apa sih namanya, pelakunya ada yang kenal nggak sih wajah, apakah orang sini atau emang gimana? Ngakunya dia orang warung pojok. Warung pojok mana tuh? Warung pojok itu kelurahannya segala. Masih daerah sini juga ya? Berarti sempat diintrograsi sama warga ya? Iya. Ngakunya sendiri aja Pak atau gimana? Iya.